الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Abi sudah sampai di sebuah pulau ini, tengah rangkaian kepulauan di Banyuwangi, dan baru turun dari perahu nih bersama Syekh Ali. Syekh Ali, ini Syekh. Masya Allah. Waalaikumsalam Syekh Ali. Allahu Akbar. Gimana Syekh perjalanan menyeberangi laut Syekh? Luar biasa, sampai kecapean. Tapi penonton dan pemirsa di rumah nontonnya manis, sudah jadi tidak melihat kita capek. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan perjuangan saya sama Abi Amir ini, mudah-mudahan insyaAllah mempuaskan jemaah menonton Kultum hanya di RCTI. Amin, insyaAllah. Makasih saya. InsyaAllah mudah-mudahan jadi amal jariah kita saya. InsyaAllah mudah-mudahan semua titisan keringat, semua lelah capek ini semua menjadi penyebab masuk surga insyaAllah. Dan menjadi ampunan dosa kita insyaAllah. Dan menjadi penyebab kemudahan dalam segala urusan insyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih Syekh. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah Akbar. InsyaAllah. Nah, ini dia cerita perjalanan bersama Syekh Ali untuk menyiapkan acara Kultum ya. Jadi ini para kru. Kulihat kru. Abi Amir, selamat datang di Pulau Mbak Tabuhan. Ini. Ini suasananya. Ya siap insyaAllah. Semoga Allah berkahi ya. InsyaAllah ini Mas Labib nih yang menemani Abi Amir. Mas Labib capek ya? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, senang juga ini. Ini semua para kru. Luar biasa nih. Bi, ya, sehat terus nih. Ya Bi. Ya ini lihat. Kesehatan, kita masih ada 10 hari lagi. Waduh ya Allah, luar biasa nih Bang. Masya Allah, nyebrang-nyebrangnya Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung nih ya. Luar biasa. Yes. Semoga semua bermanfaat insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.